dapur 2 camp. Nah, ini agak berantakan nih karena ayo kita lihat ya. Nah, ini tuh ini ruangan makan nih. Nah, ini ruangan makan ya. Ini ruangan makan. Bagus ya. Ini fotonya bagus. Kayak hotel ya. Kayak hotel. Ini fotonya sih siapa yang Nathan ya? Pasti Nara Gigi ya. Keren loh ini. Gigi bagus. Emang dia suka ini, suka nyusun apa namanya ini? Furniture. Furnitur. Di ini tuh emang private buat keluarga doang. Di sini. Makanya nanti tuh semuanya tuh pada tembusan, tinggal ditembusin doang tuh. Kesana. Semua tinggal tembus kesana. Yang di tangga tapi belum sempat gua tembusin. Ini marmer loh, A. Biar jadi referensi kan. Eh sebentar. Referensi. Sebentar. War. Biasanya kalau marmer itu kan los aja ya kan, bet aja satu meja. Tapi ini ada patah-patahannya loh, A. Ya ini buat ini aja, apa? Bongkar variasi aja, enggak ini variasi. Variasi lain daripada yang lain. Harganya berapa ini? Berapa duitnya di meja makan ini? Wah, gua enggak tahu sih. Enggak tahu ini. Kalau lampu gua tahu. War, sekitar 160 juta nih. Gua enggak tahu ini beneran gua isi selama ini semuanya Gigi. Kalau gue 160 juta. 160 juta. Coba tanya sayang. Bu Gigi. Sini. Gigi. Tadi kan yang Nata kan semuanya kan Bu Gigi nih furnisernya. Gua pengen tahu ini harga lampu berapa duit? 160 juta lampu, bukan? Berapa? Ya enggak akan gua kasih tahu lah. Lah kenapa jadi tahu? Ya enggak mungkin gua enggak akan mungkin nyebut lah. Nyampe 100. Jadi mahal kalau tadi. Mahal enggak akan gua sebut. Ini mahal. Di berapa ini? Atau enggak? Enggak akan gua sebut. Tahu. Soalnya akan berantem. Acor-acoran. Oh gitu terus. Apa? Enggak boleh dicoret-coret. Oh jadi aku belajar di sini. Terus nyoret-nyoret nih. Mama nangis. Spider-Man. Ya, namanya meja enggak boleh lagi dicoret-coret mau mahal. Berarti mahal kok. Lo mau mahal mulu boleh enggak lo dicoret-coret sama anak lo? Enggak boleh kan meja? Lah aku mah boleh aja. Enggak boleh nih, meja makan dicoret-coret. Ini nyambung nih kayaknya. Kita nyambung, kita penasaran sama yang kompornya 2M. Kompor 2M nah kita. Enggak, jangan suka ngarang ya. Ini kompor 2M dari emas. Padahal emang dia sendiri. Ini bikin gua marah sama dia. Tapi kan emang gini, mahal banget. Bu Gigi itu kan memang dia kan suka masak. Iya. Ya kalau dia orang itu sama kitchen tuh suka banget. Benar. Jadi ini kayak perang nih. Jadi mama pun dibelain 2 miliar. Cuma kan gak pantes lah beli segitu. Gak apa-apa. Pantes aja. Nih ini nembus nih. Nanti. Jadi sebenarnya nanti tembus ke sana. Next-nya. Ke rumah sebelah. Rumah sebelah. Ya, cuman tinggal tembus-tembusin gue belum ada duit nih buat bangun. Kok coba lihat punya apaan kok. Bener. War, lu kan suka. Jangan war-war janji barangan lu war. Gue beli doang kok, bagus ya. Banget ya. Bagus lah yang namanya 2M. Tuh ada lacinya kompornya. Kalau gue mau lacinya buat tiap hari. Sebentar, biasanya di bawah kompor itu ada gas tabung gasnya. Ada nggak tabung gasnya war di sini gue tanya? Gue nggak pernah sentuh nih. Nggak ada. Ada nggak di sini? Ada lah, kayaknya gue coba. Di sini, bawahnya bukannya. Nggak ada bukannya, ini gue nggak ngerti lah, udah kayak berangkasan doang. Tahu nih, bawahnya siapa? Gasnya biasanya di dalam di sini. Oke dah, kalau nggak usah buka itu, ngidupin kompornya bagaimana? Lu bisa nggak? Duh, harus pakai pemati, gitu. Emang gitu? Pakai korek lagi. Duh, iya lah! Tapi sama aja keluarnya api-api juga. Gue mahal banget sih. Kumpur 2 miliar, tapi keluarnya api-api juga panas-panas juga. Iya. Ntar gue bikin video nih sama suster ini ya. Di sini. Mau makan apa? Katanya gitu. Ya, si Renza di sini, selalu di sini mereka. Ya ampun. Ya udahlah, kita ke kamar yuk. Ayo. Kita ke kamar yuk. Kamu lihat kamarnya Sultan. Ke kamar, ajak kita ke kamar. Kamar AA. Nih, ada kucing ya? Bagus banget ya, tangganya gitu, ini marmer ya. Hordengnya aja sampai ke cakar bumi loh. Mana? Hordengnya aja tinggi liat banget gitu kayak tinggi kayak banget megah gitu. Maaf yang jualan hordeng juga bingung gini. Coba lihat dia beli. Lah iyalah. Lu bayangin yang jualan hordeng. Iya barang. Ini. Lu bayangin. Sampai ke bawah tuh coba lihat. Sampai ke bawah nih. Tuh, Om lagi ngapain ya Om? Oh, ke atas kamar aja. Iya. Lu lihat. Aja ini hordeng doang. Aja enggak coba lihat. Oh, ya udah, gini. Kita ke kamar aja dulu aja yuk. Boleh, boleh. Eh, kok ini masukin lagi. Nanti baru kita kamar ayo. Ayo kamar AA. Nah ini lantai kamar gue. Oh ini ruang tamu tapi juga. Tapi mendingan mumpung Ryanza lagi mood kita ke kamar dulu. Ada kucing hitam. Mana? Nih, oh iya benar. Kok Ryanza berani sama kucing ya? Jadi mama Gigi itu hobi sama kucing.
yang di rumah sebelah kan kucingnya ada berapa orang? Ada 12. 12 ada. 11 ya, sama ini 12. Ini. Oh. Kamar utama. Ini sekarang ke atas dulu. Ini kamar sih. Ini kalau kita udah ada bayi udah disiapin. Ada bayi. Tapi kalau kamarnya tapi berantakan, lu lihat di gudang. Bukain, oh. Itu kamar bayi. Iya, tapi kalau ada bayi. Ya kan aja mau punya adik kan ya. Wah, udah rakyat udah ketahuan kalau dia mau punya anak laki lagi soalnya temboknya udah biru. Siapa udah biru, say, liat lo, ya. Jadi ini kamar buat persiapan kalau punya bayi. Yuk, yuk, kita ke atas dulu. Biar Rayan saya nyemut, biar Rayan saya. Eh, sayang, kita ke atas, sayang. Saya suka main-main di sini. Aja, aku mau main bola-bola aja. Wih, kok? Aja. Oh, enak banget, Bo. Aja. Ya ampun. Emang lu pantas banget jadi anak sultan aja. Rumah udah begini banget, lihat tuh. Pantesan, tadi anak-anaknya pasti tanya gini. Pada demen main keluar enggak? Enggak. Ya semuanya. Fasilitasnya ada semua di dalam rumah. Ada dalam rumah. Kok? Dan ayunan ada. War, entah kedobrak awet tuh ya, War. Ini mau orang gede boleh kan? Boleh. Robot enggak? Boleh, coba. Satu, dua, tiga. Dia gila. Tapi memang rumah itu kecil buat kita. Oh, jadi barang-barang numpak-numpak jadi berantakan, apalagi sekarang kan udah lebaran, udah pada pulang. Benar-benar. Tapi ini sih bukan karena berantakan, ya wajarnya karena permainan kan. Karena juga bocah. Nanti ini sama ini nembus ke halaman garden atas. Ini bakalan tembus nih. Oh. Udah pokoknya tetapnya 30 miliar aja. Tuh dia main game terus tuh, Rapatar tuh. Wah ini kamar Rapatar. Kamar bocahnya bagus ibu banget ya. Ya Allah. Ya ampun. Dia sekarang udah jadi bujangan guys. Udah jadi bujangan. Iya, tuh dia suka mainan-mainan. Ya ampun dia udah pake. Kamar mandi ini. Ya. Lah coba kasih lihat kamar mandi Rapatar nih. Coba mau lihat dong. Keren kamar mandi ini. Wow. Po, kamar mandi bocah aja kayak begini Po. Sumpah hari ini bagus banget tuh. Koleksinya mahal gak sih kalau boleh tahu? Nggak tahu. Ini Nurinka juga nggak pernah main mainan ini? Ya, dulu gue suka tapi nggak tahu ya. Tapi banyaknya di sini di rumah yang sebelah. Bisa nggak sih? Tuh, lihat tuh. Rapatar udah punya koleksi sendiri. Ah, ini punya A ya? A, ini belinya di mana, A? Belinya di mana sih, A? Dikasih papa. Karena papa aja sampai lupa. Gue nggak tahu. Papanya lupa. Bagus-bagus loh ini. Ini pernah gue marah-marah sama dia. Kenapa? Jadi beli ini, beli ini. 50 juta. Berapa? Beli 4 mainan tuh emang gue kan pemarah. Gue pemarah mah gue gak tau. Mahalan mainannya Rapatar tiba-tiba ketimbang mobilnya Rapatar. Gak apa-apa, kan dia tahu bapaknya. Bukan, ya gue juga, ah udah gak usah gitu. Yaudah lah. Nih lihat nih banyak. Jurgen Klopp nih. Ada tanda tangannya nih Liverpool. Tanda tangannya Liverpool. Lihat tuh. Ini juga nih ya. Ini pemain-pemain Liverpool, tangan. Keren. Dia lagi suka Liverpool. Kamarnya enak banget ya. Tuh, ya. Nih, isi Rapatar banyak. Dia pinter kalau olahraga. Wih, pinter ah. Kamar Rapatar udah, sekarang kita mau ke kamarnya Rayanza. Wow. Anak ajaib yang selalu viral di media sosial. Kalau gini kayak gak kelihatan nih, kalau kita gini kan. Nih, ini tuh pertama, lihat nih, ada ini nih. Itu apa? Kamar mandinya Rayanza. Oh ini kamar? Ini kamar mandi. Oh Rayanza, kamar mandi di luar. Makanya si Rapatar total, ini kan kamar dua nih. Ya. Dia bilang, pokoknya yang kamar AA yang ada kamar mandi. Rayanza masih kecil, dia kamar mandi sudah di luar. Oh gitu, dia ngapain. Ini kamar mandinya Rayanza. Cakep loh. Sama aja sebenarnya. Sumpah kamar mandinya bener-bener nyaman banget tau. Ya beda ya, beda ya. Sama beda. Gak? Sama, ada bolongan di tengah-tengah tembok. Jadi kayak rahasia tuh. Bukan lemari, gue pikir lemari. Ada orang suara. Bu, boleh masuk. Assalamualaikum. Oh my God. Oh. Ini bagus banget. Ya ampun. Nyaman banget, Masya Allah. Maaf ya. Kita kelihatan kamar, dipikir tembok.
Ih, nyaman banget kamar bocah aja, Pok. Itu dia suka dino-dinoan dulu tuh. Suka dino-dino, liat turut dino. Ini kamarnya aja di sini kan. Besar. Palanya kecil. Tuh, dia tidur, lihat pura-pura tidur. Acting kayak bapaknya, acting. Namanya apa sih, mau warna apa? Tapi kalau aja mau di sini sama siapa? Kamu sus. Di sini tidur sama sus. Kalau di sebelah, papa sama Malala. Pernah nggak tapi Rayanya kenapa tidur di kamar mama Gigi? Kalau malam tidurnya sama gue. Ada nggak bisa tidur lelap? Nggak, kadang-kadang kalau misalnya emang kita di aku di rumah. Tidurnya ditidurin bareng. Kalau misalnya pergi, misalnya masih di luar, dia tidur dulu sama sus di sini, nanti gue pulang ambil kamar gitu. Kalau dia kalau si Rafael udah enggak mau. Iya, mau yang hijau. Ya udah. Rasa mau makan nih. Aja mau makan. Aja mau makan ya? Ya udah rakyat, karena Ajanya mau makan, lebih baik kita tungguin aja makan dulu apa kita temenin makan dulu, penasaran ya. Setiap jam mana udah jadi apa-apa. Tepuk gitu. Jangan. Kayak dia nangis sakit cepet-cepet mana-mana tetep dia kayak mau datang. Tak takak. Bu Gigi makasih ya. Terima kasih. Aduh.